Sekarang halaman 7. Maju di depan kamera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kalimat huruf yang mempunyai ta'aluk hanya huruf. Apa ta'aluk? Hubungan siapa? Ta'aluk terbagi menjadi dua. Sebutkan. Apa khos? Apa am? Ta'aluk khos kembali pada. Contohkan. Lafaz ala ta'aluk pada lafaz. Fi'il ada. Sebutkan. Syibir fi'il ada. Sebutkan. Ta'aluk khas, ta'aluk am. Kembali pada lafaz. Yaitu apabila zaraf atau jar majrur ditarkib menjadi. Sebutkan. Contohkan yang khobar. Ta'aluk pada lafaz. Contohkan yang hal. Ta'aluk pada lafaz. Contohkan yang na'ar. Ta'aluk pada lafaz. Contohkan yang silah. Ta'aluk pada lafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Fatimah 2. Ya, ketua kelompoknya langsung maju. Setelah ini nanti muter lagi dari atas. Nanti anggota yang belum mentikror bergantian untuk latihan dan juga untuk melancarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah huruf mabani ada? 9. Sebutkan. Jumlah huruf ma'ani ada? 9. Terbagi menjadi? 5. Sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang hurufnya 1 ada? Sebutkan. Yang hurufnya 2 ada? Sebutkan. Yang hurufnya 3 ada? Sebutkan. Yang hurufnya 4 ada? Sebutkan. Yang hurufnya 5 ada? Yaitu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
balik dari atas lagi, kelompok AG1. AG1 anggotanya yang belum silakan dipilih oleh ketua kelompoknya, maju satu. AG1, maju. Depan sini. Ayo, kalau tidak ada yang maju, tak suruh maju semua satu kelompok. Ayo maju. Cepat, waktunya segera. M Fahrizi Hafiz. Hadafis kurang A ini tulisannya. Ayo maju. M Fahrizi Hadafis. Maju. Selanjutnya halaman berapa tadi? Halaman 9. Ayo maju. Ini masukkan sini. Nah, ini sipitkan situ. Enak. Halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Babdinya kalimah huruf ada? Jumlahnya? Sebutkan. Sukun ada? Sebutkan. Fathah sebut ada berapa? Sebutkan. Kasra ada berapa? Sebutkan. Doma ada satu. Sebutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf jar ada? Sebutkan. Faedahnya min apa? Ila. Ala. Fi. Ruba. Waw ruba. Ba. Kaf. Lam. Wokosam. Bakosam. Takosam. Muz. Munzu. Hola. Ada. Hasya. Hatta. Huruf ataf ada? Sebutkan. Faedahnya waw apa? Fa. Suma. Au. Am. Ima. Bal. La. Lakin. La. Hatta. Amil nawasa pada? Nawasib ada? Sebutkan. Faedahnya an? Lan? Izan? Kai? Lam kai? Lam juhud? Hatta? Jawab ilfat? Jawab ilwat? Au? Amil diwazim ada? Sebutkan. Faedahnya lam? Lama? Alam? Alama? Lamamar? Lamdua? Lam nahi, la dua, in, ma, man, mahma, izma, ayun, mata, ayana, aina, ana, haisuma, kaifama, iza, fisir, khasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akhir tiga. Yang belum siapa? Ahmad Ramli, Ahmad Ramzi Aher, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa huwatiha ada? Sebutkan. Inna faedahnya? Anna lakinna ka'anna laita la'alla. Huruf istifham ada? Sebutkan. Huruf istifham faedahnya? Huruf syarat ada? Sebutkan. Huruf syarat faedahnya? Huruf nida ada? Sebutkan. Faedahnya A. A. Ai, ai, ya, ayak, hayak, wa. Huruf istisna ada? Apakah itu? Faedahnya? Mausul harfi ada? Sebutkan. Faedahan? Anna? Kai? Ma, lau, huruf nafi ada? Sebutkan.
Faedah huruf nafi adalah huruf nahi ada satu. Sebutkan. Dua. Faedahnya nahi. Huruf tidak atau istinaf ada dua. Sebutkan. Dua. Faedahnya tiga. Huruf haliyah ada satu. Sebutkan. Dua. Faedahnya wau. Huruf kosam ada tiga. Sebutkan. Dua. Faedahnya huruf kosam. Huruf jawab ada? 15. Sebutkan. Faedahnya fa? 6. Ajab? I? Jairi? Inna? Jalal? Bajal? La? Kala? Aywa? I? Izan? Bala? Sam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk selanjutnya materi dulu. Nanti dilanjut kalau ada waktu-waktu yang luang untuk tikroran dilanjutkan di bab fiil ya, tinggal bab fiil. Ya. Selanjutnya silakan disiapkan materi selanjutnya. Soal nanti disampaikan langsung oleh Gus Muhdir saya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus Muhdir. Alhamdulillah tadi malam kita sudah membahas sampai dengan bina, sudah jauh hampir setengah ya, karena halamannya kan 53. Kalau halamannya 50 pertengahannya pada halaman 25 26 gitu kan. Kalau halamannya 53 berarti pertengahannya halaman berapa? 26 ya. Nah, oke, silakan buka pada halaman 24. Sebelum kita membahas lebih lanjut halaman 24, mari kita ulangi sedikit tentang bina. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Apa bina? Bangunan kata. Tahu bangunan ya? Bangunan. Jadi kata itu terbangun dari apa? Nah itu namanya bina. Ada berapa bina? 7. Terkumpul pada baik? Sahihuna uminaluna mudha'afu lafifuna kisun mahmuzun adwafu. Sebutkan. Sahih mudha'af mahmuz mithal adwaf nabis lafif. Bina sahih ada? Sebutkan. Apa pengertian bina sahih sulati? Kalimah isim atau fi'il yang fa' fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Hurufnya tidak sejenis, tidak berupa hamzah, dan tidak berupa huruf ilah. Contohkan. Doroba kiasi silahi. Salah, doroba kiasi silahi. Doroba yat ribu doroban. 1, 2, 3. Doroba yat ribu doroban. Wa matroban. Fawwa doribun. Wada kamakrubun. Ikrib la takrib matribun. Doroba kias lugawi. Doroba
dorobu dorobat dorobata dorobatna dorobata dorobatuma dorobati dorobatuma dorobatuna dorobatu dorobana. Lanjut, apa bina sahih rubai? Kalimat isim atau fi'il yang fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il pertama, lam fi'il kedua hurufnya tidak sejenis, tidak berubah hamzah, dan tidak berubah huruf ilat. Contohkan dahroja, dahroja jasusilahi, dahroja yudah lijudah rojata wadih roja wa mudah roja wadaka mudah rojun dahrij latu dahrij mudah rojun mudah rojun. Yo ya, semangat yang keras semuanya, oke okay? Yo dahroja kias luawi. Dah roja, dah roja, dah roju. Lanjut, bina mudhaf ada? Sebutkan. Apa pengertian mudhaf tsulatsi? Kalimat isim atau fi'il yang ain fi'il dan lam fi'il hurufnya sejenis. Contohkan. Madda kiasusilahi madda yamuddu madda wa maddan fa huwa maddun wadaka mamdudun mudda lata mudda mamaddun mamaddun mimaddun. Madda kiasulawi madda madda maddu maddat. Selesai. Terus mudhaf rubai. Apa pengertian mudhaf rubai? Kalimat isim atau fi'il yang fa fi'il dan lam fi'il pertama, ain fi'il dan lam fi'il kedua, hurufnya sejenis. Contohkan. Zalzala, zalzala kiasisilahi, zalzala yuzalzilu zalzalatan, wa zilzalat, wa muzalzalat, fa huwa muzalzilun, wa dhaka muzalzalun, muzalzil, muzalzalun, muzalzalun. Zalzala kias duwawi, zalzala, zalzala, zalzalu, zalzalat, zalzalata, zalzalta, zalzalta, zalzaltuma, zalzaltum, zalzalti, zalzaltuma. Sekarang bina mahmuz. Jadi kata kiai saya, kebodohan itu harus diperangi. Maka dari itu orang perang itu tidak pernah ada ceritanya orang perang itu ngantuk, apalagi tidak semangat. Maka dari itu sampean yang memerangi kebodohan sampean, ketidaktahuan sampean tentang ilmu nahwu, maka dari itu kalau mengucapkan yang keras ya. Siap? Semangat semuanya, masih pagi masih ada semangat. Yo, bina mahmuz saja. Tiga, bina mahmuz saja. Sebutkan. Gimana cara menyebutnya? Mahmuzul fa, mahmuzul ain, mahmuzul la. Mahmuzul fa, contohkan. Amala kiasisilahi amala ya mulu amalan wa ma'malan fa huwa amilun wa dhaka ma'mulun. Amala kiasluwi amala amala amalu amalat amalata amalna amalta amaltuwa amaltunna amaltu amalna. Terus mahmuzul ain, contohkan. Sa'ala, sa'ala kiasisilahi yang kompak ulangi lagi fokus ya. Sa'ala kiasisilahi, satu, dua, tiga. Su'alan wa mas'alatan wa mas'alat fa huwa sa'ilun wa dhaka mas'ulun. Mas'alun mas'alun mis'alun. Sa'ala kias duwawi sa'ala sa'ala sa'alu sa'alat sa'alata sa'alna sa'alta sa'altuna sa'alti sa'altuma sa'altunna sa'altu sa'alna.
Terus Mahmuzul Lam contohkan. Qara'a kiasilahi qara'a ya qara'u qira'atan wa qur'anan wa maqra'an fa huwa qari'un wa za maqra'un iqra la taqra'un maqra'un iqra'un. Coba yang putra tok qara'a kiasilahi. Oke, okay, yuk semuanya. Qara'a kias lugawi. Qara'a qara'a qara'u qara'at qara'ata qara'na qara'ta qara'tuma qara'tuma qara'tu qara'na. Selesai. Terus bina mithal. Bina mithal ada? Sebutkan. Wawi ya'i. Mithal wawi. Contohkan. Wa'ada kiasusilahi wa'ada ya'idu wa maw'idan fahuwa wa'idun wa dhaka maw'udun id la ta'id mi'adun. Ulangi lagi. Wa'ada 1, 2, 3. Wa'ada ya'idu iddatan wa maw'idan fahuwa wa'idun. Wa'ada kias lugawi. Wa'ada wa'ada wa'adu wa'adat wa'adata wa'adna wa'adta wa'adtuma wa'adtum wa'adti wa'adtuma wa'adtunna wa'adtu wa'adna. Misal ya'i contohkan. Apa? Lagi lagi. Misal ya'i contohkan. Yasara kias silahi. Yasara yaisiru yusran wa maisaran fahuwa yasirun wa dhaka maisirun. Gimana yang terakhir? Misarun. Lagi yasara kiasisilahi. 1, 2, 3. Yasara yaisiru yusran wa maisaran fahuwa yasirun wa dhaka maisurun. Misarun. Yasara kiasilawi. Yasara yasara. Yasar bukan yasor. Gimana toh? Banter salah, ngepot. Oke. Okay. Ulangi lagi. Yasaro kias lugawi. 1, 2, 3. Yasaro yasaro yasaru yasarat yasarata yasarna yasarta yasartua. Sarti yasartuma yasartunna yasartu yasarna. Terus lanjut bina ajwaf. Bina ajwaf ada? Sebutkan. Ajwaf wawi contohkan. Sona kiasusilahi. Sona yasunu saunan. Sunna kasun masalun masalun miswanun. Sona kiasulawi. Sona sona sonu sonat sonata sunna sunta suntua sunta. Terus ajwaf ya'i contohkan. Saro kiasisilahi. Kurang kompak. Saro yasiru sairon. 1, 2, 3. Saro yasiru sairon wa masirotan wa masiron fahuwa sairun wa dhaka masirun. Saro kias luwi. Saro saro. Lanjut. Nakis. Bina nakis. Bina nakis ada?
Sebutkan. Nakesawi, contohkan. Kias istilahi waza yauzu baswan wa gozawatan. Di situ ada gozawatan apa enggak? Wa gozawatan ada. Ada, baca ya. Itu masternya. Oke, ulangi lagi. Goza, goza kias istilahi waza yauzu baswan wa gozawatan wa manzan fa wa gozim wa daka mauzuhun uzula tanzu manzan manzan. Waza kias luwawi waza wazawa wazawu wazat wazata wazawna wazawta wazawtuma wazawtuma. Nah, semangat gitu loh, masa yang putra-putra gak semangat, lemes lemes masih. Jangan lemes ya, ulangi sekarang yang putra, coba ya yang putra tok, bina mithal ada. Nah, tidak connect kan? Berarti tidak semangat. Bina mithal ada? Nah, gitu. Sebutkan. Mithal wawi, contohkan. Kalau mithal ya'i. Hah? Yasara, coba. Yasara kias lugawi. Ini kurang kompak. Oke, okay, lanjut. Bina jawab ada. Yang putra tok bina jawab ada. Sebutkan. Ajwab fawi, contohkan. Sona kias silahi. Sona kias duawi. Oke, okay, sampai bina apa tadi? Nakes. Ya. Nakes wawi belum? Sudah. Yang nakes ya'i belum? Oke, okay, semuanya yang nakes ya'i contohkan. Roma, Roma kias silahi. Roma yarmi ramyan. Fahuwa ramin wadaka marmiyun irmi la tarmi marmad marman birman. Roma kiaslawi Roma romaya romau romats romata romaina romaita romaituma romaituma romaitu romaina. Selesai. Terus bina lafif. Bina lafif ada? Sebutkan. Mafruq, mafruq. Lafif, mafruq. Contohkan. Waqa kias silahi. Waqa yaki wikoyatan. Wa mawqan fahuwa wakil. Tila taqi mawqan mawqan mikon. Waqa kias lugawi. Waqa waqaya. Waqa waqat. Waqata waqayna waqayta waqaytuma. Terus lafif makrun. Lafif makrun contohkan. Syawa kias silahi. Syawa yashwi syaiyan. Syawa kias lugawi. Syawa syawaya syawau syawat. Syawata, syawaina, syawaita, syawaituma. Luar biasa. Oke, selesai sudah kita membahas tentang bina yang kias istilahi, bina tujuh, dan juga kias lugawi fi'il madhi yang bina tujuh. Kalau saya melihat pada halaman 24 itu membahas tentang kias lugawi, tapi tidak hanya fi'il madhi, kali ini kan fi'il madhi. Nah, kalau halaman 24 kemudian lemot ya. Nah, kalau halaman 24 ini kias lugawi tapi keseluruhan, dari mulai fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, masdar mim,
isim domir dan isim fa'il dan seterusnya. Hampir seperti contoh kias lugawi, tapi yang wazan fi'il sedangkan ini mencontohkan kias lugawi satu dari tujuh bina. Bina kan ada tujuh ya. Apa saja? Sahih, mudhaaf, mahmuz, juwaf, naqis, lafif. Yang pertama bina sahih. Bina sahih ada dua, tsulatsi rubai. Yang pertama yaitu bina sahih tsulatsi. Nah, di sini halaman 24 ini mencontohkan kias lugawi yang lengkap bina sahih. Jadi enak, tapi kalau saya meneliti atau mempelajari kias lugawi tapi bina yang mudhaaf itu lebih ruwet lagi. Kan kalau mungkin kalau fi'il madinya mudah ya, madda madda maddu maddas maddata 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 dan seterusnya. Tapi kalau fi'il mudhari'nya nanti agak mulut lagi, ya muddu kan, madda ya muddu, ya muddu bila di kias lugawi, ya muddu ya muddani ya muddu na tamuddu tamuddani ya muddu na dan seterusnya itu ada. Madan madai dan seterusnya itu juga lebih nganu. Tapi di sini dicontohkan satu saja. Mengapa contohnya tidak banyak-banyak? Karena kita itu kalau menjelaskan terlalu detail atau memberi contoh terlalu banyak itu membuat muridnya apa? Goblok. Ya, iya, membuat muridnya. Maka dari itu contoh itu jangan banyak-banyak ya. Yang dibutuhkan saja. Betul? Oke, silakan lihat pada halaman 24. Qiyas lughawi bina sahih tsulatsi. Jadi yang dibaca cuma ini tak, nanti dibaca semuanya. Jadi untuk pembelajaran kita kias satu-satu dari mulai fi'il madhi. Yang fi'il madhi apa contohnya? Doroba. Doroba coba di kias istilahi dulu. Doroba yad ribu darban wa matrabat fawwa daribun wa data matruhun ikrik la takrik matribun matribun mitrabun. Sekarang doroba kias lugawi. Doroba doroba dorobu dorobat dorobata dorobatna dorobata dorobatumba dorobatumba dorobatu dorobatna. Terus fi'il mudhari apa? Yadribu. Kias yadribu yadribani yadribuna tadribu tadribani yadribna tadribu tadribuna tadribina tadribani tadribna adribuna tadribu. Agak beda ya nada saya dengan nada panjenengan. Saya di sini pernah belajar kias yadribu. Pernah, nah, makanya agak beda ya. Tidak apa-apa, yang penting bisa. Ulangi lagi, yadribu kias lugawi. Yadribu yadribani yadribuna tadribu tadribani yadribna tadribu tadribani tadribuna tadribina tadribna adribuna tadribu. Supaya lengkap kita contohkan versi nasab dan juga jazm sekalian. Ya tribu bila nasab bunyinya hah? Apa bunyinya? Ayat riba, ayat riba. Coba kias 1 2 3. Ayat riba, ayat riba, ayat ribu, antat riba, antat riba, ayat ribana, antat riba, antat riba, antat ribu, antat ribi, antat riba, antat ribana, antat riba, antat riba. Ketika jazm bunyinya lam yadrib, kan ada kiasnya di halaman 5 ya. Yuk semuanya lam yadrib kias. Lam yadrib, lam yadriba. Masih banyak yang belum baca, tidak selesai-selesai nih, tidak suruh ulangi terus. Yo, yang putra, lam yadrib kias. Selanjutnya
selesai. Jadi irobnya kalimah fi'il itu ada tiga, rafa, nasab, jazm, yang sudah kita pelajari. Nah, setelah fi'il mudhari yaitu masdar. Yang masdar contohnya apa? Dorban, betul? Yuk, dorban, satu, dua, tiga. Dorban, dorbaini, dorbina, dorbatan, dorbataini, dorobatin. Satu, dua, tiga. Lagi, yang keras, satu, dua, tiga. Dorban, dorbaini, dorbina, dorbatan, dorbataini, dorobatin. Selesai, terus masdar mim, satu, dua, tiga. Makroban, makrobaini, makrobina, makrobatan, makrobataini, makrobatin. Lagi, satu, dua, tiga. Makroban, makrobaini, makrobina, makrobatan, makrobataini. Lagi, kurang kompak, makroban, satu, dua, tiga. Lanjut isim domir, satu, dua, tiga. Wa huma hu ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Yang putra tok isim domir, yuk. Masih ada yang tidur, ulangi yang putra isim domir. Kalau bisa suaranya putra itu lebih keras daripada suaranya yang putri. Ulangi lagi, isim dhamir. Ini kan bisa lanjut. Yuk lanjut isim fa'il. 1 2 3. Daribun, daribani, daribuna, daribatun, daribatani, daribatu wa daribu. Daribatu wa daribu. Ulangi 1 2 3. Daribun, daribani, daribuna, daribatun, daribatani, daribatu wa dawaribu. Bisa? Sekali lagi, daribun, satu, dua, tiga. Daribun, daribani, daribuna. Yang putra masih kalah kerasnya, ulangi. Yang putra tok, daribun, satu, dua, tiga. Itu yang dibaca rafa. Pernah belajar isim fa'il, wazan isim fa'il yang dibaca nasab atau jar? Pernah apa belum? Hah? Belum. Jadi isim fa'il ketika nasab bunyinya doriban. Terus isim musannanya? Isim musanna ketika nasab alamatnya? Belum pernah. Belum pernah belajar nahwu sampai i'rab dan alamatnya, belum. Belum apa? Belum apa belum? Belum pernah? Hah? Sudah. Isim musanna ketika nasab alamatnya? Lupa. Hah? Nah, jadi isim fa'il itu ketika nasab bunyinya doriban, doribaini, doribina, doribatan, doribataini, doribatin, doribatiu, wadawa, riba. Bisa? Tidak bisa? Ayo bareng-bareng. Doriban, satu, dua, tiga. Doriban, doribaini, doribina, doribatan, doribataini,
doriba tiwa doriba. Jadi doriban ketika musanna doriba ini. Jadi yang akhirnya alif nun itu menjadi ya nun. Doriba ini doribina. Karena jamak mudzakkar salim alamannya ya, terus doribatan, doribata ini doribatin. Bisa enggak? Enggak bisa. Is. Oke, lanjut. Terus isim isyarah. 1 2 3. Zakadakumadakum zaki zakumadakunna. Lagi 1 2 3. Zakadakumadakum zaki zakumadakunna. Sekali lagi. Zakadakumadakum zaki. Lanjut isim maf'ul. 1 2 3. Madrubun madrubani madrubuna madrubatun madrubatani madrubatu wa madaribu. Sekali lagi madrubun. Ulangi yang bareng yang kompak. 1 2 3. Lanjut fi'il amar. 1 2 3. Idrib idriba idribu idribi idriba idribna. Jadi fi'il amar itu biasanya mengikuti harokatnya, itu mengikuti fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il doroba fi'il mudhari'nya yadribu, maka fi'il amarnya idrib. Kalau nasoro fi'il mudhari'nya yansuru, kan di dhamma, maka fi'il amarnya unsur. Paham? Jadi harokat fi'il amar itu mengikuti harokat yang ada di ain fi'il fi'il mudhari. Ya, pokoknya seperti itu. Itu hanya trik. Selanjutnya fi'il mudhari yang dijazmkan dengan la nahi atau biasa juga disebut fi'il nahi. Tapi kata kiai saya fi'il nahi itu tidak ada. Yang ada fi'il mudhari dijazmkan dengan la nahi. Yo, 1 2 3. La tadrib la tadriba la tadribu la tadribi la tadriba la tadribna. Selesai. Terus isim jamak dan isim makan. Madribun madribani madribu. Kurang kompak. 1 2 3. Madribun madribani madribu. Lagi. Madribun madribani madaribu. Terus isim alat. Midrabun midrabani madaribu. Selesai, kita baca semuanya dari doroba sampai madaribu. Saya baca ininya dulu ya. 1 2 3. Kias lugawi bina sahih tulafi. Sampai baca. Doroba doroba dorobu dorobas dorobatum dorobati dorobatuma dorobatunna dorobatu dorobana. Lanjut. Yadribu yadribani yadribuna tadribu tadribani yadribana tadribu tadribani tadribuna tadribina tadribani tadribana adribuna adribu. Dorgan dorbina dorbatan. Matrobatan matrobataini matrobatin wahumahun ya humahun matrubun matrubani matrubuna matrubatun matrubatani matrubatu wa madaribu. Idrib
Idriba, idribu, idribi, idriba, idribna, la tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadribna, madribun, madribani, madaribu. Madaribu bukan mudaribu. Oke. Alhamdulillah selesai sudah kita membahas tentang qiyas lughawi yang terletak pada bina sahih tulati. Ya, bina sahih tulati itu bina yang paling biasa karena hurufnya tidak ada yang sejenis, tidak ada yang berupa hamzah juga dan tidak berupa huruf ilat. Wah, jam sudah menunjukkan jam 9. Waktunya istirahat ya, bahasa Arabnya, betul? Waktunya istirahat. Oke, apakah ada pertanyaan? Ya. Mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Jikalau tidak ada, mungkin cukup sekian. Tidak, harus tidak boleh pakai mungkin ya. Kalau mengakhiri, langsung cukup sekian gitu ya. Jangan pakai mungkin, mengapa? Karena kalau sampean pakai mungkin cukup sekian, menunjukkan sampean itu tidak yakin. Dan kalau sampean tidak yakin, gurunya saja tidak yakin ya, bahaya. Apalagi muridnya ya. Cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila ada salah atau kurangnya dari saya mohon maaf. Semoga pertemuan kita manfaat dan barokah. Amin. Mari kita akhiri dengan doa khairul majelis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan dihafalkan. Kerja hari ini tentang apa tadi? Tentang bina ya. Mudah apa mudah? Sulit. Masa mau ganti? Ganti target yang halaman 8 itu. Mau enggak? Masa menghafalkan a in al am an in enak a in al am an in atau bina aja? Halaman 8 apa 21? Sebenarnya bebas sih sampean mau menghafalkan halaman berapa saja. Yang pengen bina silakan hafalkan bina. Yang pengen 8-9, nah, jadi 2 loh ya. Yang bina 3 halaman. Maksudnya kan 21 kan hanya contoh-contoh sama pembagiannya, sama pengertiannya. Kalau yang 8-9 berarti 8 dan 9. Jumlah huruf mabani, ma'ani dan juga jumlah huruf mabninya kelima huruf ya. Ada 2 pilihan. Silakan pilih salah satu. Yang saya sarankan dua-duanya saya sarankan. Tapi sampean itu kalau bisa menghafal itu urut. Jadi tantangannya apapun, maksudnya walaupun hafalannya halamannya itu pas, halamannya sulit, itu tetap urut, harus urut. Maksudnya jadi rintangannya itu enak nanti kalau sampean urut walaupun halamannya melewati halaman yang sulit. Tapi kalau sampean memilih halaman yang enak-enak saja, ketika sulit sampean loncati, ketika sulit sampean loncati, nanti sampean tidak akan terbiasa menghafal halaman yang sulit ya. Oke, berarti halaman 8 dan 9. Oke. Ganti ya, halaman 8 dan 9. Siap? Siap. Awas, biasanya ya saya kan di kamar kadang nyimak salamnya tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab, waalaikumsalam. Set, ada lagi, salam lagi, waalaikumsalam, ada lagi. Jadi saya scroll Facebook itu isinya setoran semua. Oke, okay, cukup sekian. Sudah doa ke majelis tadi ya. Beneran enggak ada pertanyaan tentang materi yang saya sampaikan? Enggak ada. Berarti enggak paham. Ya jangan, enggak usah paham, enggak apa-apa. Karena yang penting hafal dulu. Ilmu itu terletak di hafalan. Dan ulama-ulama dulu, yang ulama yang sangat alim itu rata-rata hafalannya kuat. Maka dari itu sampean kalau hafalan yang kuat, saya kasih trik kalau menghafal supaya cepat. Sampean yang pertama ketika hafalan punya wudu, yang kedua ketika hafalan sampean menghadap kiblat, yang ketiga ketika hafalan sampean harus dengan suara yang keras. Kadang orang kalau menghafal itu ada yang suka sendiri, ada yang suka rame. Kalau saya hafalan itu bebas, tapi kalau ramai itu biasanya lebih menantang.
Karena kalau rame, ketika kita rame, kok kita bisa fokus, berarti kok fokusan kita bagus. Tapi kalau kita fokusnya bisa ketika sendiri saja, berarti kurang, ya. Terus, ya udah, itu aja ya. Dari saya sekian, walafumikum. Semoga lancar, semoga selalu semangat dan semoga selalu bahagia. Amin. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.